Hadis seterusnya, hadis ke-144. Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulamin minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatla'u fi syamsu ya'dilu bainan nasi sadaqah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anggota tubuh badan wajib disedekahi, berlaku adil setiap hari di mana matahari terbit terhadap dua orang yang bertikai adalah sedekah. Okey. Dalam hadis ini kita nak belajar mengenai sedekah tanpa wang. Jadi kita punya pemahaman kebiasaan sedekah tu mesti dengan duit, dengan wang. Jadi nanti akan ada orang yang aku tak ada kemampuan, macam mana aku nak bersedekah? Jadi maknanya, dan perasaan ini, cara pemikiran ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Sahabat berkata, untunglah Abdul Rahman bin Auf orangnya kaya, boleh bersedekah. Banyak lagi orang-orang yang tidak ada kemampuan, macam mana dia bersedekah? Maka Nabi SAW mengajarkan sedekah tanpa wang. Apakah sedekah tanpa wang? Setiap anggota badan kita ni boleh dibuat sedekah. Setiap sendi-sendi anggota badan kita ni boleh dibuat sedekah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan bahawa kita menolong orang. Contohlah apa? Dengan tangan kita, angkatkan barang ke apa ke, itu adalah sedekah tenaga. Okey? Hari ni ada orang beritahu kita, macam mana nak buat ? Kita nak buat macam ini, majlis macam ini, macam mana nak buat ? Kita ada idea. Maka kita habiskan masa kita, mungkin 2 jam. Padahal 2 jam janji dengan kawan-kawan nak buat facial tu padahal. Tapi kita kata, maaf tak jadi ? Kita telefon pusat tu, tak jadi ? Sebab apa? Kita duduk, kita nak bincang bagi idea. Oh, ni ada sambutan Maulid Rasul dia punya. Macam mana nak buat? Oh, tempat macam mana? Mungkin keuangan tak cukup, mungkin macam mana nak menjanakan keuangan. Kita duduk 2 jam tu . Itu dipanggil sedekah juga. Sedekah dari sudut masa kita dan pemikiran kita. Begitu juga usaha. Usaha, walaupun tak nampak di sudut tangan kita, dalam hadis yang ini Nabi SAW sebut, sehinggakan kita maknanya berlaku adil terhadap seseorang yang bertikai, maknanya bergaduh, itu juga sedekah. Okey. Sebagai contoh yang realistik, ada orang bergaduh suami isteri. Suami isteri ni kalau bergaduh dia unik sikit Sebab cerita sebenar dia je tahu. Maka dia bercerita kat kita side dia. Apa yang dia nak cerita kat kita? Maka semualah benda buruk-buruk yang dia nak cerita. Sebab itu berapa ramai hari ini bergaduh suami isteri, mengadu pada mak bapak. Kita sebagai mak bapak, kemang-kemang hidung. Tak guna lelaki kau. Komi tak cerai je kan? Komi tak cerai je. Duduk, kita ambil tak apa. Kita ambil balik rumah kita. 2 minggu, dah jangan telefon jangan apa. Kejap lagi dia dah bermesej, papa sayang mama, mama sayang papa. Semua ke tepi. Termasuk kita mak ayah ke tepi. Sebab apa? Dia je tahu cerita sebenar. Dia cerita side dia. Dia je tahu cerita sebenar. Papa sayang mama, mama sayang papa. Ke tepi semua. Termasuk kita mak ayah. Sebab itu, datang satu benda, bersederhana. Bersederhana dalam menilai, mikir kan? Sebab jangan cepat ataupun mudah untuk kita jatuh menghukum. Jadi Nabi SAW sebut bersederhana dalam menilai satu orang bertikai, itu juga sedekah. Maksudnya apa? Cara berfikir juga dikira sebagai sedekah. Betul? Ada satu benda, fikir dulu, tenang-tenang dulu, istikharah. Jangan kita termasuk dalam emosi dia. Nanti kita terlebih emosi lagi. Kita pula kembang-kembang hidung, dia relax je kan? Kita yang lebih-lebih. Nanti daripada bergaduh sama isteri, bergaduh 2 keluarga pula. Bergaduh ipar duai, menantu, besan dan sebagainya. Dia baik, baik, balik ke situ. Tahun depan beranak kan? Kita juga ada pening kepala kan? Jadi Nabi ajar, maksudnya kematangan dalam kita menilai satu benda merupakan sedekah.
kan?